Hormati Tuan Nazir, hormati Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni insyaAllah. Saya baru-baru ni main masjid ni sehingga solat Jumaat. Alhamdulillah. Waktu tu ada program TV Hijrah. Waktu elok sampai kat sini solat Jumaat. Nak masuk dia pun tak bagi. Sampai-sampai kat situ. Oh. Sejadah. Tak ada. Semayang kat lot. Itu semayang depan pintu tu boleh masuk. Bagus dia melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Sejak taniah dan syabas. Alhamdulillah. Salih semua. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu saya nampak banner saya kat depan, saya nampak tu saya tu. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita semua tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Kita kena ingat yang tu. Semua kita, siapa pun kita, mesti buat salah. Yang tak buat dosa dan tak buat salah ni Nabi SAW yang bersifat dengan sifat maksum. Tapi kita, kullu bani Adam khata, kata Nabi SAW. Setiap anak Adam mesti buat salah. Khairun qatta'in at-tawwabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang buat dosa dan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Bahkan kita takkan pernah terlepas daripada buat dosa dan salah. Sehingga Allah menyebutkan, sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadih, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam kuasanya, seandainya kamu tidak melakukan dosa sama sekali, maka Allah akan menggantikan kamu dengan kaum-kaum lain yang berdosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah. Lalu Allah mengampunkan mereka. Nak beritahu, Nabi nak sebut dalam hadis ini bahawa memang manusia akan buat salah dan buat dosa. Sifat kita manusia mesti buat salah. Kalau seluruh kaum waktu itu tak ada siapa pun buat dosa lah, Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang mereka ni akan buat dosa, lalu mereka bertaubat dan Allah akan ampun dengan dosa mereka. Bukanlah dengan maksud daripada hadis Nabi SAW ni do encourage kita untuk buat dosa. Oh, kalau macam tu tak apalah, kita buat dosa, kita kata semua anak Adam mesti buat dosa. Kita sendiri kena tahan diri kita daripada kita buat dosa dan kemaksiatan. Sebab setiap daripada kita akan diazab oleh Allah seandainya kita mati bawa dosa. Ada empat keadaan kita nanti bila kita buat dosa kemudian kita mati. Yang pertamanya, kita melakukan dosa dalam kehidupan kita. Bila kita buat dosa dalam hidup kita, kita sempat bertaubat daripada dosa-dosa kita, lalu Allah ampunkan dosa kita. Kita bangkit di padang mahsyar dalam keadaan kita tak ada dosa. Allah ampun dan Allah berhak untuk mengampunkan seluruh dosa kita. Maka bangkit di padang mahsyar dalam keadaan dia tak ada dosa. Lalu dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, waktu hidup dia buat dosa. Lalu salih alaihi Muhammad, dia tak sempat nak bertaubat atas dosa-dosa yang dia buat. Dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan dia membawa dosa-dosa dia. Lalu Allah mengazab dia sesuai dengan dosanya dalam neraka. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam syurga di hujungnya. Kelompok yang ketiga, kelompok yang melakukan dosa dan kesalahan. Lalu subhanallah, dia tak sempat bertaubat daripada dosa dia. Dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan dia menanggung dosa-dosa dia.
Tapi Allah mengampunkan dosa-dosanya dengan rahmatnya di akhirat. Lalu dia pun masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang keempat, golongan yang melakukan dosa dan kesalahan dalam hidupnya, sama ada dia sempat bertaubat atau dia tak sempat bertaubat, lalu dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan Allah meletakkan dia sebagai orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Lalu dia terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan beberapa daripada kelompok orang yang buat dosa dan kemaksiatan. Bila kita buat dosa dan buat maksiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jadi kewajipan kepada kita untuk kita bertaubat daripada dosa-dosa yang kita buat. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Allah sebut, siapa yang mengerjakan kejahatan dan menginaya dirinya kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Syekh Syalabi rahimahullahu taala menyatakan bahawa orang yang buat dosa besar dan bertaubat kepada Allah dengan melakukan dan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, dalam keadaan seperti ini Allah akan menerima taubat baginya dan menggantikan perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, seperti orang yang mencuri, orang yang berzina dan lain-lainnya. Allah menyembunyikannya atas setiap perbuatannya, lalu dia bertaubat dan memohon keampunan atasnya. Lalu apakah dia akan dihukum setelah taubat ini? Orang ini akan diampuni, Allah akan menerima taubatnya dan menggantikan yang buruk dengan yang baik. Jadi siapapun yang melakukan dosa lalu dia bertaubat kepada Allah dengan tulus ikhlas, maka Allah Maha Kuasa untuk mengampunkannya seperti yang dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dosa ni tuan-tuan, ada dua jenis dosa. Satu, dosa kecil yang kita tak pernah tinggal untuk buat pada setiap hari. Hari ni berapa banyak dosa kita buat? Banyak tak dosa kita buat hari ni? Bangun-bangun pagi saja tuan-tuan, buka TV. Ni zaman-zaman time-time kempen pilihan raya ni. Kita pun tengok TV, tengok berita terkini. Yang baca berita pula tak pakai tudung. Tuan-tuan tengoklah dia, nak dapatkan maklumat. Dosa tak tuan-tuan tengok orang perempuan tak pakai tudung? Ni saya tanya ni, dosa tak tuan-tuan tengok orang perempuan tak pakai tudung? Dosa tak? Dosa. Tapi berasa berdosa tak? Kita rasa tak berdosa bila kita tengok dia duduk bercakap kat TV, dia tak pakai tudung. Kita tengok aurat dia. Waktu tu kita baru balik masjid sembahyang subuh berjemaah. Serban duduk atas kepala tak tanggal lagi. Tasbih duduk kut tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk tengok dia, subhanallah. Pakai, duduk baca berita tak pakai tudung. Saya nak tanya lagi sekali, dosa ke tak? Dosa tak? Awak yang pekat tak mengaku, mak tak senyap. Hari ini berapa banyak kita tengok orang perempuan tak tutup aurat ni yang kita tengok dengan mata kita sendiri? Dosa dah? Dosa. Kita aja tak berasa berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang dalam sebuah riwayat, salli ala sayyidina Muhammad, ulama khilaf tentang kedudukan riwayat ini. Ada yang kata dia daif, ada yang dia kata dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mawdu'. Kita nak mengambil pengajaran daripada kisah ni. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Tha'labah bin Abdurrahman, dia duduk dengan Nabi SAW, rajin khidmat dengan Nabi SAW, baik orang dia. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni dapat tarbiah direct dengan Nabi SAW, bukan tarbiah macam kita ni, tarbiah direct daripada Nabi SAW.
ilmu ni dapat langsung daripada Nabi SAW. Allah, tuan-tuan, tuan-tuan nak dapat ilmu ni daripada dua jenis orang. Seorang, orang yang ikhlas hati dia. Dia akan masuk ke dalam hati orang yang menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Tu masuk, 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 masuk. Tahu pasal apa? Orang yang menyampai tu ikhlas. Seorang lagi tuan-tuan, dia menyampaikan ilmu sedang tak ada keikhlasan pun dalam hati dia. Dia ada tujuan-tujuan dia tertentu. Ilmu tu tuan-tuan tak sama macam mana kita dapat ilmu daripada orang yang ikhlas. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau nak bincang tentang iman dan ikhlas, tak ada manusia yang paling ikhlas nak banding dengan Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang tak para sahabat dapat ilmu daripada Nabi SAW macam mana? Allah, Nabi baca sebiji-sebiji, pum, tu masuk-masuk. Para sahabat kata ni, menggetar, menggeletar hati kami, menggigil tubuh badan kami bila dengar perkataan-perkataan Nabi sebiji-sebiji. Kalau Nabi SAW cerita tentang syurga, para sahabat duk bayang ada yang pengsan sebab takut kan, tak dapat masuk syurga. Nabi cerita tentang neraka, para sahabat pingsan lagi pasal takut macam mana Nabi SAW duk cerita tentang, pasal Nabi duk baca, Nabi duk cerita benda yang dia nampak dengan mata dia. Salah seorang daripada sahabat ini, Musa'labah. Nabi SAW suruh dia satu hari, kamu pi sat tolong ambil barang tu, saya pesan, tolong pi ambil sat satu barang. Dia pun keluarlah daripada rumah, pesan Nabi SAW tu nak pi ambil barang tersebut. Dalam perjalanan nak lintas tu, nak lintas kot satu kawasan rumah, ada satu rumah yang ditutup dengan kain. Pintu dia tu jenis kain. Angin tiup, boom. Terselak kain, terselak kain yang tutup tu. Dia ternampak seorang perempuan sedang mandi. Ni cerita ter. Bukan saja. Bila dia nampak, astagfirullahalazim. Cepat-cepat dia palingkan mata dia. Dia kata apa? Astagfirullahalazim. Kalau kita kata apa? Alhamdulillah. Agaknya tak sengaja nampak Ustaz. Dia kata bukan sengaja pun. Tak apa, tengok sekali tak apa Ustaz. Berhenti tengok. Jangan pandang dua kali Ustaz, dia dosa. Dia punya takut benda yang dia nampak tu. Takut, dia kata, ya Allah, dosa dah aku ni. Aku buat dosa dah ni, aku dapat dosa dah ni. Betul lah kata sahabat Nabi SAW. Dia kata apa, kami ni zaman Nabi, zaman para sahabat ni, bila buat satu dosa, rasa macam gunung nak jatuh timpa kami. Sedangkan orang munafik, dia kata, bila dia buat dosa, dia berasa macam lalat hinggap ke hidung dia, dia buat macam ni. Orang munafik buat dosa, dia rasa macam lalat hinggap ke hidung, lalu dia buat macam mana? Alam. Kita lagi teruk tuan-tuan, buat dosa tak rasa apa langsung dah. Lalat pun tak rasa dah. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, bila dia tengok, dia kata, ya Allah, bida aku ni, bida, ya Allah, ya Allah. Allah, dia tak, dia terlupa dah apa Nabi SAW pesan kat dia. Dia lari pi sembunyi di satu bukit, satu gua. Duduk dalam tu, duduk takut ni, takut. Dia kata, ya Allah, dah turun ayat pasal aku ke ni. Entah turun ayat Quran pasal aku ke ni. Ada itu, dia takut. Waktu tu Nabi duduk ada lagi, wahyu duduk turun lagi. Dia takut wahyu turun pada Nabi SAW cerita pasal dia. Orang akan baca Quran tu sampai hari kiamat ni. Ya kan? Duduk tengok dah tu. Abu Lahab kena dah. Tabat jada abi lahabim watab. Abu Lahab. Orang baca sampai hari kiamat. Nah, Masa Nabi Muhammad. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dapat. Salih Allah Sayyid Muhammad. Allah Masa Nabi Muhammad. Abdullah bin Ummi Maktum pun dapat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tu ayat tentang Abdullah Maktum. Pakat-pakat dapat ayat seorang sikit. Sayyidina Abu Bakar pun dapat ayat sikit. Sayyidina Umar pun dapat ayat tentang dia. Orang sahabat Nabi SAW dapat. Dia kata, kalau turun ayat pasal aku habislah. Dia lari, dia punya takut, duduk sembunyi dekat dalam gua tu berapa lama. Nabi perasan, mana budak ni pi tu? Lama dah suruh pi ni. Sampai tak balik-balik ni, pergi mana budak ni? Suruh Sayyidina Umar radhiyallahu an pi cari Zat. Umar pi Zat, pi dengan Sayyidina Ali. Pi cari Zat kat mana budak ni pi. Dia pun pi cari, dah berapa hari tak balik.
Jumpa lah ada berapa orang pengembala kambing duduk tepi bukit. Kamu nampak tak budak sekian-sekian muka dia macam ni, macam ni? Nampak, kami nampak dia turun daripada gua sana duduk pegang-pegang rambut. Dia kata, habislah aku, nerakalah aku, nerakalah aku. Budak tu kot. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat tu, kat sembunyi kat bukit tu. Kamu pergi tengok kat sana. Dia pun pergi masuk, masuk-masuk tengok budak tu dah lembek dah. Dah berapa hari dah duduk tak makan, tak apa, duduk gelisah. Pasal dosa dia rasa dia ternampak perempuan sedang mandi ni. Lalu subhanallah, Sayyidina Umar masuk-masuk kata, "Wahai Tha'labah, kamu buat apa ni?" Dia kata, "Pasal apa ni?" Nabi cari, "Allah, awak dah turun ayat pasal aku ke? Nabi dah tahu ke pasal aku?" Dia kata, "Nabi tak tahu, aku tak tahu. Nabi suruh cari, jom balik-balik dia." Dia pun ambil budak tu, papah dia bawa balik rumah. Dia kata, "Boleh tak satgi kalau nak pergi jumpa Nabi waktu Nabi sedang semayang? Malu nak jumpa Nabi SAW. Aku nak masuk waktu Nabi SAW sedang solat." Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, dia kata, "Tak apalah, tak apalah." Elok sampai tu Nabi SAW tengah solat. Elok Nabi SAW habis baca surah, Nabi baca Fatihah, Nabi nak start baca surah. Bila Nabi nak start baca surah, dia kata, "Ha, satgi Nabi baca surah pasal aku dah." Dia punya takut sampai dia jatuh pingsan. Ya, Nabi SAW sudah semayang dan berkata, "Ni sahabat kita dah balik dah." Nabi SAW ambil dah. Nabi tak pangku atas kepala dia, pangku atas paha dia. Pangku atas. Lepas tu dia sedang-sedang duduk atas paha Nabi, dia dah gelisah. Dia kata, "Pasal apa kamu ni?" "Ya Rasulullah, saya buat dosa banyak sangat. Besar sangat dosa saya ni. Besar sangat dosa, besar macam mana? Besar sangatlah dosa saya Rasulullah. Minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah." Dia kata, "Tapi besar sangat dosa saya ni. Saya nak minta ampun Allah, nak ampun tak dosa saya ni?" "Oh tu dia, subhanallah. Allah ampunlah dosa kamu, Allah ampun dosa kamu. Baca ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Dia pun baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu nampaklah, nampak macam segar sikit, buat baliklah ke rumah dia. Tak berapa hari, orang beritahu kat Nabi dia sedang nazak. Dah sakit sangat, beberapa hari dah tak makan mungkin apa sebagainya. Nabi pun pergi salli alaihi wasallam, dan dia wafat di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa dia tu, nak pi ziarah jenazah dia tu, nak bawa usung jenazah dia pi bawa pi ke perkuburan, Nabi berjalan ni kaki kecil-kecil, jalan macam apa, macam terjengkit-jengkit jalan sikit-sikit. Para sahabat kata, "Rasulullah ni pasal apa Rasulullah jalan macam ni? Dia bilang macam ni, tak ada siapa pun." Dia kata, "Kamu tak nampak apa yang aku nampak." Apa dia? Ni, para malaikat sedang mengerumuni naik menziarahi jenazah dia ni. Sebab dah heboh dah ni, ada seorang yang meninggal disebabkan takutkan dosa. Allah SWT cerita. Dosa kecil yang kita duk anggap macam tak ada apa-apa. Pergi cari rezeki betul dah. Sampai-sampai masuk lift, berselerak kat dalam tu, yang pakai skirt pendek ni, yang pakai skirt tang tu, yang pakai baju sleeveless, yang apa nampak kau nampak ni. Faraid pahala habis tu ya. Siapa ni? Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua, dosa besar. Dosa besar. Saya yakin kita tak buat dah kot. Dosa-dosa besar ni tak ada lah. Ha, tak ada kot yang duk berzina lagi, tak ada lah. Kalau ada dulu-dulu kot, buat dulu-dulu zaman kita duk jahiliah dulu, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Tak bunyi amin tu, memang tak ada buat lah tu. Kan? Adakah yang minum arak dulu-dulu ni minum arak? Allah, tak payahlah duk angkat tangan. "Saya Ustaz." Tak payahlah. Ingat Nabi SAW sebut apa? "Semua daripada umatku akan diampunkan dosa. Semua umatku akan diampunkan dosa. Kecuali siapa?" Ada orang Allah tak ampun dosa. "Al-mujahirin." Semua umatku akan diampunkan dosa kecuali siapa? Dia panggil al-mujahirin. Macam mana nak ingat lah? Kalau mujahidin tu orang yang pi berjihad. Kalau muhajirin itu orang yang berhijrah. Yang ni orang yang dia panggil muhajirin. Mujahirin. Mujahirin.
Siapa mujahir ini? Nabi cerita. Orang yang malam tu dia buat maksiat. Lalu Allah tutup maksiat dia. Allah tutup keaiban dia. Orang bukan tahu dia buat apa. Esoknya, dia pergi bagi tahu ke orang, semalam aku buat kaza wa kaza. Semalam aku buat benda tu, aku buat benda ni. Dia pergi cerita ke orang pula. Sedangkan semalam tu Allah dah tutup dah dosa-dosa dia. Orang ni Allah tak ampunkan dosa. Ada tak orang macam ni? Ada tak? Belambak orang macam ni lah ni tuan-tuan. Dia tak pergi cerita ke orang depan-depan. Dia tulis dalam Facebook dia apa dia buat. Dia buat dalam Instagram dia. Gambar dia buat apa semalam. Dia tunjuk dalam TikTok dia. Menari, berjoget, pakai seluar dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai tak ada maruah. Sampai macam maruah Islam tak ada dah. Namanya orang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang-orang yang menzahirkan kemaksiatan dia, orang ni Allah tak ampun dosa. Jadi mayat. Ya, sebab kita semua jenis buat dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita buat dosa dan maksiat, ada beberapa kesan dalam hidup kita yang berlaku. Ni belum masuk tajuk ni, ni baru mukadimah dia. Tajuk kita amalan yang akan mengampunkan dosa. Tajuk dia kan? Ha. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Allahumma salli alaihi Muhammad. Tak mau bincang yang tu lagi. Kita nak bincang tentang Sayyidina Muhammad apa ni, tentang maksiat dulu, tentang dosa dulu. Sekarang kita bincang macam mana cara untuk Allah ampun dosa. Bila kita buat maksiat dan dosa, ada tanda-tanda dia yang tuan-tuan boleh rasa. Kita boleh rasa. Allah bagi tanda kat sini supaya kita muhasabah diri kita, tengok Sayyidina Muhammad, aku ni tenggelam dalam dosa ataupun tidak. Nombor satu. Maksiat dia akan menghalang ilmu pengetahuan. Sebab ilmu ni cahaya. Maksiat ni dia akan padam cahaya tu. Waktu Imam Malik tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ni, daya hafazan dia sangat luar biasa. Maka Imam Malik kata, aku melihat Allah telah menyiratkan cahaya dalam hatimu, wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Antara benda kita boleh nampak kat sini tuan-tuan, sanad semua, ialah kita dapat ilmu, tapi ilmu tu tak jadi ilmu yang bermanfaat kat kita. Berapa kali dah dengar tentang sembahyang tahajud, tahajud tak pernah bangun. Berapa kali dah kita dengar tentang kelebihan sembahyang duha, tak boleh nak buat sembahyang duha kita. Kita dengarlah tentang apa, tentang baca Quran, kelebihan baca Quran. Tak ini, kita tak boleh baca Quran. Tak mau kita untuk baca Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mai tapi ilmu tak dimanfaat. Pasal apa? Pasal ada blockage. Blockage ni apa? Dosa. Nombor dua, maksiat halang rezeki. Taqwa penyebab datangnya rezeki. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lagi? Wa yadhuqu haitsu la yahtasib. Allah akan kurniakan daripada rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Apa syarat dia? Taqwa. Jadi bila dia buat dosa pula, maka bercanggah dengan taqwa akan menghalang pula rezeki. Kata Nabi SAW, seorang hamba dicegah daripada rezeki akibat dosa yang dia lakukan. Habis tengok orang yang bukan sekat buat dosa, orang kafir lagi, sembah Tuhan selain pada Allah lagi, syirik pada Allah, rezeki melimpah-limpah, melimpah ruah lebih pada kita, istidraj. Allah bagi ke dia? Kamu nak ambil eh? Nak kaya ke? Ya raya dia bagi. Semua ada kat dia. Tapi tak dimanfaat untuk akhirat dia. Yang nombor tiga, maksiat akan menimbulkan jarak kita dengan Allah. Lagi buat dosa, lagi jauh pada Allah. Seorang lelaki dia mengeluh kepada seorang arif tentang jiwa dia yang sunyi. Orang arif tu pesan, kalau kegersangan hatimu akibat dosa-dosa,
maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Dalam hati kita ni tuan-tuan, tak ada perkara yang lebih pahit lagi daripada kegersangan dosa di atas dosa. Hati ni jadi gersang pasal dosa. Lagi buat dosa, lagi gersang hati itu. Lagi buat dosa, lagi gersang hati itu. Sebab tu hati tak boleh terima apa dah. Orang cerita tentang neraka, dia tak ada rasa apa. Cerita tentang syurga, tak rasa apa. Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibn Kathir rahmatullah cerita, bila Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawah walahum azabun azim. Khataman, Allah mengkhatam hati-hati. Khatamallahu ala qulubi, Allah patri hati-hati. Wa ala sam'ihim, telinga depa juga Allah patri. Patri hati dan telinga, pendengarannya. Dan penglihatan dia Allah hijab, tutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Ending dia dapat apa ni? Azab yang sangat berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah mesti Muhammad. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Kathir, ulama-ulama mufassirin meletakkan hati ni macam tapak tangan. Bila tapak tangan ni buka macam tu, semua bagi semua boleh masuk. So, masuk, masuk. Tak duit masuk, tak apa dapat, tak apa. Tapi bila hati, bila tapak tangan tutup macam tu, nak bubuh apa pun tak masuk. Dan dia tertutup dengan dosa. Lagi buat dosa, tutup. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi. Waktu tu hati dah khatam. Bila hati dah khatam, telinga pun tak boleh dengar. Ada tak orang nasihat tak dengar-dengar? Salah ni, hamba macam ni tak kena ni. Yang faham yang hamba buat ni, salah ni, tak betul ni. Hang yang salah, dia kata kita. Nasihat dah, tak kena ni, ni cara bawa ni tak betul ni, salah ni. Dia kata, bila semua orang kata saya salah, itulah yang menunjukkan saya betul. Oh, jam pula kita. Kita pun geru kepala, aku salah kan, betul kan, kita tak. Selalu habis. Masih sempat. Mata pun tak nampak apa dah. Tengok macam-macam jadi depan mata dia. Tak sikit pun tak ada pengajaran kat dia. Dia tetap macam sama. Pasal apa? Pasal Allah dah khatam hati dia. Pasal apa Allah khatam hati dia? Pasal dosa yang dia buat. Jauh pada Allah. Yang keempat, maksiat menjauhkan pelaku dia daripada orang lain, terutama orang baik-baik. Makin berat tekanan dosa dan maksiat, makin jauh dia daripada orang baik-baik, sampai orang yang manfaat daripada orang baik itu tak mai kat dia, terhalang. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang salah dia sebut, bila aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan lihat kesan dia kepada perilaku binatangku, yakni kenderaan dia tu, binatang dia tu, dan isteriku. Kesan daripada orang lain, tuan-tuan. Bila kita duduk dekat dengan orang, sallallahu alaihi wasallam, kesan dia akan main kat kita, pengaruh dia akan main kat kita. Duduk dengan orang baik-baik, dapatlah pengaruh baik-baik. Duduk dengan orang jahat-jahat, dapat pengaruh orang jahat-jahat. Nabi kata apa? Duduk kawan dengan tukang minyak wangi, dapatlah balik-balik minyak wangi seorang sikit. Kawan pula dengan tukang besi, dapatlah besi-besi api itu kena sikit. Ini nak bersama Muhammad. Tentulah. Salih bersama Muhammad. Kadang-kadang muhasabah tengok. Pasal apa tok-tok guru mai, alim ulama mai, kita pula tak boleh mai. Kata, tok guru mai ni. Tok guru mai tempat kita ni. Ish, hari ni ni aku ada kerja empat lain pula. Tak boleh nak cancel, tak boleh pergi. Pasal apa orang lain semua boleh pergi, tang kita tak boleh pergi? Boleh tak hari tu Allah nak lapangkan hati kita, nak lapangkan waktu kita untuk kita pergi ambil manfaat daripada alim ulama yang mai? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abu Lais As-Samarqandi dia sebut, bila ulama tu ada,
Kita duduk tepi dia saja. Duduk dekat dengan dia saja. Walaupun tak mengambil apa-apa manfaat ilmu daripada dia pun, paling tidak ada 6 kelebihan yang kita boleh dapat. Allah limpah barakah, Allah bagi pengampunan, Allah bagi manfaat ilmu, malaikat mendoakan dia, macam-macam kelebihan dia dapat. Walaupun dia tak dapat ilmu, sekadar dia duduk dekat dengan alim ulama. Dia keluar daripada rumah dia pun, Allah setiap daripada fi kulli khutwah, pada setiap langkah tu Allah ampun dosa dah. Limpah rahmat para malaikat mai duduk berimpun dekat dia. Noh, sekadar dia nak pi duduk dekat dengan alim ulama. Kita tak lapang pula hari tu. Buat kenduri, telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ni nak buat kenduri ni walimah. Nak kahwin anak saya ni. Jemput Ustaz main lah. Eh, saya minta maaf lah. Tarikh tu saya tak ada kat sini. Saya ada program dekat Kedah tu. Contohlah. Oh, tak apa-apa Ustaz. Saya telefon Ustaz Lim lah. Untuk guru, ni hari ni saya ada majlis. Eh, saya minta maaf. Saya tak boleh nak main. Saya ada majlis Pak Lim. Oh, tak apa Ustaz. Telefon Ustaz ni, tuan-tuan ni. Tak ada siapa pun tuan-tuan guru yang Allah lapangkan untuk kita. Untuk memberkati majlis kita. Nak muhasabah. Boleh tak Allah nak bagi lapang semua orang untuk main? Boleh. Waktu tu muhasabah tengok apa dosa aku buat ni sampai orang baik-baik semua jauh pada aku ni. Sampai kita duduk berkawan ni, kawan-kawan kita semua kan mampu macam kita ya. Yang kawan ni, yang grup WhatsApp ni pun, geng, ya grup WhatsApp, dia grup WhatsApp masjid. Grup WhatsApp masjid, masjid. Masjid pun masa lupa lah. Ha? Darul Ihsan. Sorry. Masjid Darul Ihsan. Geng Masjid Darul Ihsan. Betul ada tu? Tapi rupanya ada 2 grup. Satu lagi yang merapu punya. Ha, tambah tu. Ha, kita duduk dalam grup tu. Yang grup satu lagi tak boleh duduk. Geng-geng tu ada imam tu, Datuk Bilal tu. Ni geng juga, ni geng merapu punya. Ha, abang tu tiap-tiap malam pun ni hantar tambah tentang politik ni pun macam kempen yang ni merapu memang yang ni lah. Kita duduk dalam grup tu. Geng kita tu geng tu. Allahumma salli syamat. Tuan-tuan, Allahumma salli syamat. Saya sempat pi ziarah beberapa alim ulama yang wafat. Meninggal. Salli Allah si Muhammad. Kalau tuan-tuan kenai, Allahumma salli syamat, Ustaz Fadil Nur. Meninggal tahun 2002. Tuan-tuan, salli Allah si Muhammad. Saya berjalan kaki 10 kilometer. Parking kereta ni jalan tak boleh masuk dah. Dah jam kami berhenti parking tengah jalan. Sebab full dah jalan, tak boleh pergi dah. Kecuali naik motor je boleh pergi. Berapa kilometer tempat saya parking tu? 10 kilometer lagi nak pergi. Daripada setiap arah. Saya ingat hari tu hari Sabtu. Nama saya Muhammad. Manusia entah berapa ratus ribu, saya pun tak tahu. Salih Allah Syed Muhammad. Siapa yang hari itu melapangkan semua urusan dia? Bukan seorang. Kalau 100 ribu, 100 ribu orang ni takkan tak ada kerja hari itu. Takkan tak ada appointment. Takkan tak kerja. Takkan tak berniaga. Siapa yang lapangkan semua orang tu? Allah bagi kelapangan semua tu untuk pi ziarah seorang aja. Almarhum Ustaz Fadil Nur. Tok Guru ni Abdul Aziz meninggal. Cik ceramah waktu tu di Putrajaya, ingat malam tu. Dengar-dengar kata meninggal, naik kereta. Oh, berderah pergi Kelantan. Sampai pagi kat pukul 7:30, pukul 7 lagu tu lah sampai. Manusia punyalah ramai. Main mana manusia ramai-ramai ni? Allah gerakkan hati orang untuk main. Untuk main. Sahabat saya, Ustaz almarhum Ustaz Murtada Yusuf. Aksiden sekali dengan Ustaz Wadi Anwar. Tahun 2019. Salih Allah Syed Muhammad. Bulan Januari. Syed Muhammad. Dengar aksiden. Saya waktu duduk dalam kelas kat UKM. Kelas ya. Belajar lagi. Salih Syed Muhammad. Kemudian dengar-dengar tu, ponting kelas petang. Naik kereta, berderas balik.
Sampai-sampai semua Allah, manusia punya ramai dekat masjid. Dan takdir Allah, Syekh Quraim, ulama yang memegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia waktu ni, dia duduk program dia di qaryah sebelah daripada qaryah tempat nak semayang jenazah dia ni. Sini qaryah, qaryah sebelah Syekh Quraim daripada Qatar tu duk buat program dekat sana. Ulama yang memegang sanad Al-Quran tertinggi dalam dunia. Lalu dipanggil dia, "Mai, waktu tu pula waktu nak solat jenazah ni, waktu itulah time break dia. Program tu time break dia datang tu. Bukan rancang ni, bukan plan ni. Kita buat solat jenazah pukul 6 lah pasal nak bagi Syekh." Tak, memang ngam-ngam. Panggil Syekh, "Syekh Mai, Syekh bagi tazkirah sikit." Syekh yang imamkan solat jenazah dia. Panggil daripada Qatar tu. Memang. Siapa punya susu ni? Allah punya susu. Almarhum Ustaz, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Si. Ulama. Salih ala si Muhammad. Tauhid yang sangat alim dalam bidangnya. Waktu semayang jenazah dia dah melimpah ruah. Waktu usung jenazah dia, atas tangan orang sahaja 4 kilometer daripada madrasah dia pergi ke kubur, hanya atas tangan orang dia. Nak cerita ramai tak ramai. Siapa yang bagi kelapangan semua untuk biar itu? Allah. Kita waktu hidup lagi orang tak main dah. Waktu hidup panggil orang pun orang tak main dah. Panggil Tok Guru pun, Tok Guru tak lapang kat kita. Panggil Ustaz baca Quran kat kampung kita pun, hari tu dia tak lapang hari tu. Muhasabah diri pasal apa? Allah jauhkan orang baik-baik daripada kita. Di antara penyebab dia, ialah dosa yang kita buat. Muhasabah diri lelah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat lagi tuan-tuan, dia akan menyulitkan urusan. Lagi kita ada urusan, lagi susah. Lagi susah urusan kita. Lagi belik, lagi susah. Pasal apa? Dosa yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, jadi ada beberapa cara untuk Allah ampun dosa kita. Yang pertama, dengan kita minta ampun pada Allah. Minta ampun. Ingat dosa, minta ampun. Ingat dosa, minta ampun. Allah sebut, "Sari'u ila maghfiratim mir rabbikum." Allah sebut apa? Segera, cepat-cepat. Pak, minta ampun ni kena cepat-cepat. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, dosa aku buat banyak ni. Ya Allah. Istighfar. Antara je istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah sebut dalam surah Nuh ayat 10. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ta'ampunlah kepada Tuhan kamu. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya untuk selalu istighfar. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan dosa sepanjang malam dan sepanjang siang. Betul tak ni? Allah kata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua ni buat dosa sepanjang malam, sepanjang siang. Betul tak? Tak mengaku juga. Tak payah duk tunjuk soleh sangat lah tuan-tuan. Kitalah tu. Kitalah tu. Banyak dengan sikit je. Banyak dengan sikit. Kecil dengan besar je. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ni, Allah berfirman, Allah kata apa? Maka jangan putus asa, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a,
Padahal aku ni maha pengampun segala dosa. Maka buat apa? Fastaghfiruni, minta ampunlah kepada aku. Maka aghfir lakum, maka aku akan mengampunkan dosa kamu seluruh. Salam ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ingatlah, sepanjang hidup kita ni, ni saya duduk semah ni geng-geng masjid ni, geng-geng dengar kuliah. Ni bukan semah geng-geng yang tak main mengaji ni. Ha ni. Malam-malam lah ni pun bukan boleh duduk ceramah panjang-panjang sangat. Ustaz lagi nak pergi ceramah kelompok pula. Saya lagi nak pergi hidup, hidup. Itulah. Bukan selalu 5 tahun sekali. Ni. Oh, subhanallah. Ini, oh buka mem ya Ustaz, subhanallah. Sagi ni tuan-tuan, dia tukar dia punya suit dia, cok baju dia, warna kegemaran dia. Sagi dia punya pikir-pikir, pergi dengar ceramah, balik pukul 12.30, lepas 12.30 pergi minum teh tarik pula, semang pada politik kedai kopi, tepuk meja, tunggang meja-meja tuan-tuan. Aku tak berhati, subhanallah. Tuan-tuan, esok subuh tak mayang. Cengkering tempat ni mengarut tak ada orang. Ha ni, ha jenis hidup-hidup tak panggil jenis takbir tu. Allahu akbar. Esok tak sembahyang memang cerai tak ada dah orang ni mengarut tempat. Ha ni, ha nak bagi menang parti pilihan kita kena sembahyang kuatlah tuan-tuan. Nak bagi menang calon pilihan kita kena selawat banyak-banyak, kena sedekah banyak-banyak, kena qiyamul lail, kena tahajud. Kena sembahyang sunat hajat. Betul tak ni? Lagi dekat dengan Allah, lagi Allah bagi pertolongan. Ni sembahyang subuh pun tak. Ha tu cerita lain. Ha ni, saya cuma Muhammad. Jadi subhanallah, ni selama kita duduk hidup ni, ni geng-geng masjid ni, geng masjid ni, ni. Masuk dengan saya sekali. Berapa berapa lama dah kita tak menangis pasal dosa kita? Betul-betul ni, tanya betul-betul ni. Berapa lama dah betul tak keluar ni ayat mata kita pasal duk ingat dosa yang kita buat? Awak tak ada dosa kah? Ada tak dosa? Ada. Siapa tak pernah menangis? Kita boleh menangis pasal barang hilang. Kita boleh menangis pasal anak sakit. Kita boleh menangis pasal macam-macam benda. Tapi kita tak boleh menangis pada benda yang patut kita menangis. Nama dia dosa. Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, boleh menangis ni sampai basah janggut ni. Ni. Sengok ni. Kalau menangis keluar sampai basah janggut ni maksud banyaknya ayat mata Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi menangis lagi sampai basah pangkuan Nabi SAW ni. Ni, ni pangkuan ni. Nabi duduk bersila ke, Nabi duduk tasyahud ke, Nabi SAW duduk tawarruk ke, iftirash ke, Nabi duduk macam tahiyat awal ke, macam tahiyat akhir ke, tak tahulah. Tapi Sayyidina Aisyah cerita, bila Nabi menangis sampai basah ni, pangkuan Nabi SAW ni. Nabi ada dosa tak? Tak ada. Sahabat-sahabat Nabi Ibnu Abbas ni, ni macam longkang ni kat mata ni sebab terlalu banyak menangis. Seorang abid, seorang ulama ni pergi rumah dia, isteri dia duduk ada, orang jiran mai duduk bersembang, tak tangan atas sejadah tu, eh basah. Dia kata kat sini, siapa duk biar ni budak-budak kencing atas sejadah ni? Bila jemuk bagi kering. Dia kata bukan, bukan kencing. Suami aku malam-malam sujud pada Allah dalam keadaan menangis sampai basah tempat sujud dia. Allahumma sayyidina. Kita menangis bila? Bila menangis? Ramadan hari tu waktu qiyamul lail dia menangis. Tu imam kita kata, tuan-tuan, kita nak qiyamul lail ni, nak solat sunat taubat. Kita kenanglah dosa-dosa apa yang kita buat ni. Kenang balik dosa-dosa apa yang kita lakukan dahulu ni. Kita minta ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh pengampunan.
Menangislah tuan-tuan, menangislah, kata Tok Imam tu. Tok Imam pun baca surah mendayu-dayu sikit malam tu. Kita pun Allahu Akbar. Duk dengar kawan kita sebelah ni menangis, orang sebelah ni menangis. Tahu kita kata apa? Dosa banyak sungguh kawan sebelah ni nampak gaya ni. Menangis teruk sangat ni. Dia kata aku ni tak menangis pun. Subhanallah. Betul-betul bila nak nangis dah? Bila kita nak menangis dengan dosa-dosa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini kita duduk sebut. Paling kurang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu lafaz istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lepas sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Riwayat yang lain astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ada riwayat yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Riwayat yang lain, subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Buatlah, buat, buat. Nah, paling kurang sehari 100 kali istighfar, istighfar. Tak ampun pada Allah. Yang tu dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, dalam bab dosa Allah selalu sebut wahai orang beriman, tubu, bertaubatlah kamu ilallah, kepada Allah, dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Pasal apa Allah guna orang beriman? Pasal apa guna? Ya ayyuhalladzina amanu. Pasal apa guna orang beriman? Sebab orang beriman saja mampu rasa dosa. Lagi iman kita jernih, lagi rasa dosa. Lagi iman kita kuat, lagi rasa berdosa. Tu cerita para sahabat tadi ni. Pasal apa menangis teruk sangat? Pasal apa sampai pingsan bila dengar cerita neraka? Pasal apa takut dosa ni macam gunung nak timpa dia? Pasal apa? Sebab iman kuat. Lalu Nabi sebut orang itu takkan berzina waktu iman dia tengah kuat. Waktu dia akan berzina waktu iman dia tengah lemah. Orang itu takkan mencuri waktu iman dia tengah kuat. Orang itu akan mencuri waktu iman dia tengah lemah. Salih Allah Syamad. Faham tak? Dosa benda tak nampak. Taubatlah kamu dengan taubat nasuha. Imam Nawawi sebut 3 syarat taubat nasuha pada orang yang melakukan dosa besar. Nombor 1, berhenti daripada buat maksiat tu. Jangan buatlah, cukup. Berhentilah, cukuplah. Tak mau buat lagi lah. Nak berhenti pada maksiat ni tuan-tuan, paling kurang dia ada 2 punca. Nak berhenti daripada buat maksiat ni, paling kurang 2 punca. Nombor 1, ilmu. Ilmu buat kita berhenti. Tengok lah. Dulu kita duduk buat maksiat banyak sangat pasal apa? Mana duduk main mengaji macam ni? Mana duduk main duduk bersila dalam masjid? Ada tak waktu tu? Ada lah tuan-tuan. Balik kerja dah pukul berapa? Mandi. Makan. Sagi lepas daripada pukul 9, start motor pergi karaoke. Ingat tak teman tu? Buat-buat lupa pula dah. Malam minggu pergi mana? Pergi kutu. Ni Pak Syed Muhammad pergi disco. Apa kita buat? Apa kita tak buat dulu? Facebook tuan-tuan, dia keluar balik memory 10 years ago. Memory kita tu, dia keluar balik 10 years ago punya memory. Apa ni? Tu dia bagus punya. Macam tu. Lah ni jadi Tok Bilai. Pegang mikrofon juga, mikrofon masjid. Tapi 10 tahun yang gamak lu macam tu punya, macam tu. Geng-geng masjid tengok pula. Semua buah gambar terkejut. Muat ikon terkejut tu.
Dia kelang kabut tu, delete, tak boleh. Cerita lama dulu. Pasal apa kita berhenti daripada buat maksiat tu? Pasal ilmu. Dah duduk dalam majlis ilmu, dah duduk dalam pengajian-pengajian, dah duduk dengan dekat-dekat dengan tutup guru, dah tak buat lagi dah. Yang kedua, pasal apa? Bi'ah salihah. Yang menyebabkan kita tak buat lagi dosa maksiat ni, pasal bi'ah. Tahu bi'ah ni apa? Suasana. Suasana yang soleh. Lepas tu ulama' sebut, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Antara tanda Allah ampunkan dosa kita, antara tanda Allah ampunkan dosa kita, Allah jauhkan orang jahat-jahat, Allah bagi dekat kita orang baik-baik. Ini dia panggil taufik. Taufik nak faham, pertolongan Allah. Allah tolong orang tu bila Allah nak jadikan dia baik. Macam mana cara Allah nak tolong dia? Allah bagi kat dia kawan-kawan baik-baik duduk tepi-tepi dia. Bila kawan-kawan baik duduk tepi, dia nak buat jahat, dia terhalang. Lihat ni. Saya semua mak nak pergi karaoke lagu mana? Geng-geng sebelah ni, geng-geng mengaji belakang. Nak pakai baju tak senonoh pun tak rasa tak patut pasal geng-geng ni semua jubah serban belakang. Yang duduk keliling duduk secure dia. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu duduk atas jalan agama, teman baik dia. Falyandur, kata Nabi, perhatikan dengan siapa dia berteman rapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, nak berhenti daripada dosa dan nak taubat nasuhah ni, kata Imam Nawawi, ialah dia azam tak mau buat lagi dah. Yang ni pun urusan usaha. Azam tak mau buat dah. Walaupun hati teringin nak buat. Teringin. Benda pernah buat tak sama dengan benda tak pernah buat. Sebab tu Sayyidina Ali di antaranya mengatakan, meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan itu lebih besar pahalanya dan ganjarannya daripada meninggalkan dosa benda yang dia tak pernah buat. Dia faham tak? Mujahadah nak tinggal benda yang dia pernah rasa dengan benda yang dia tak pernah rasa tak sama. Sebab tu kok kita ni yang jenisnya tak pernah rasa macam mana arak tu rasa lagu mana. Kita tengok pi tak ada iran apa. Tengok ada orang jual arak kat kedai tu. Tak teringin sikit pun. Kadang-kadang dia letak ayat Coca-Cola sebelah butir arak. Tin arak sebelah ni Coca-Cola ni. Kita pun terambil Coca-Cola tengok-tengok. Lah duduk satu freezer dengan butir arak. Uyuh tak sanggup kita minum. Yuh. Gelilah, jijiklah macam-macam. Pasal kita tak pernah rasa. Tapi kawan duk biasa duk tunggang dah sebelum ni. Tiga jam buat tak tahu. Tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum Muhammad. Hari tu duk berjalan, tengok-tengok Tok Bilal nak pergi masjid pakai baju Carlsberg. Contohlah. Tak tahulah ada geng bola mana, tak tahu dia punya tu rumah kan. Cok Carlsberg tu. Dia tengok-tengok Tok Bilal tu nak pergi masjid pakai baju Carlsberg. Tuan-tuan, dia punya meleleh ayat liat Allah saja yang tahu. Pasal benda pernah dia rasa. Macam kita berhenti rokok lah. Berhenti rokok. Hari mula berhenti rokok tu tuan-tuan, daripada pagi ni dia tangan memang geletak. Tambah-tambah lepas makan roti canai. Botek tarik pula. Roti canai pedas pula. Ui, kalau dia cucuh rokok lepas tu, fuh, dia punya power, dia tak tahu nak cerita lah tuan-tuan. Tengok ni. Hari tu hari berhenti. Kawan dia kata apa? Eh, hantar usah rokok ni. Aku hari ni berhenti dah. Kawan pun buat keluar dah 20. Pum, buah atas meja. Ya, yeah, dia kata. Tak pernah-pernah dia offer. Hari tu dia offer tu. Jahat setan dengan kawan ni. Ah, subhanallah. Allah diketak tangan Allah. Mujahadah nak tinggal satu maksiat tu, tuan-tuan. Dengan benda yang dia pernah rasa tak sama macam orang yang tak pernah rasa. Azam, tak mau buat lagi dah, tak mau buat lagi dah, tak mau buat lagi dah. Walaupun lepas tutup buat balik. Nabi SAW cerita, hadis Qudsi kata, hamba aku ni, hari ni dia buat dosa. Dia buat dosa. Bila dia buat dosa, dia angkat tangan, Ya Allah, ampunlah dosa aku, Ya Allah. Dia tahu dia ada Allah yang maha pengampun. Yang akan mengampunkan dosa. Lalu dia minta ampun, aku ampunkan dosanya, kata Nabi SAW. Allah kata. Kemudian esok dia buat lagi dosa tu.
Kemudian dia tahu dia ada Tuhan yang maha pengampun, dia akan mengampunkan dosa. Lalu dia minta ampun. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Aku ampunkan dosa dia. Esok dia buat lagi dosa tu. Lalu dia minta ampun pada Allah. Demikianlah berulang-ulang sampai dia mati. Allah akan tetap mengampunkan dosa dia. Bukan dengan maksud dia minta ampun tu dia tahu kata esok dia nak buat lagi. Ni aku minta ampun lah, esok aku buat lagi. Tak. Esok tu dia azam tak mau buat dah. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Esok pun dia buat lagi. Amin. Sebab tu Nabi SAW sebut khotak. Khotak ni maksud salah, silap. Bukan plan nak buat, tapi terbuat juga sifat kita manusia. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, sedia Allah SWT, bila sebut tentang taubat nasuha ni, yang ketiga apa dia? Ialah dia menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Yang ni yang paling susah dalam kalangan taubat nasuha ni. Tak buat lagi dah. InsyaAllah kita ada mana buat lagi dah. Yang kedua, azam tak buat lagi. Ya, InsyaAllah tak buat lagi dah. Kawan-kawan pun baik-baik semua dah. Yang ketiga ni susah. Pasal dia urusan hati. Tengok lah. Urusan hati. Lepas tu kata ulama', apabila mulut melafazkan istighfar sedangkan hati itu masih terikat dengan kelazatan maksiat yang pernah dia lakukan, ketahuilah dosanya masih belum diampunkan. Allahumma salli Muhammad. Taulah tuan-tuan, cerita kita lah ni, mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita ni. Nah, sebab semua yang cerita semua kena kat kita. Semua yang duk cerita tu semua ada kat kita. Balik ni nak pilihan raya. 18 hari bulan cuti. Esok ada jam lah tuan-tuan jawab dia. Balik kampung belakang. Malam esok buat reunion geng-geng sekolah, geng-geng kampung. Pergi minum teh tarik kat kedai mamak. Antara benda yang kita suka cerita, bila kita berjumpa kawan-kawan lama apa dia? Benda dosa kita buat dulu lah. Flashback balik. Nah, ingat lu ni amnya. Tu mana pi lah ni? Nikah dah. Ni aku ang kahwin dengan dia, tak harap mau ah. Habis tu dulu alah nak seronok. Rezeki hang jual lagi. Tak jual lah ni, lah ni mahal dia kata 100,000. Contoh. Sembang apa? Sembang benda dosa maksiat. Bila kita sembang dosa maksiat dalam keadaan kita gelak ketawa, tu kan tu tanda maksiat. Adakah itu tanda menyesal? Dah. Ni yang kahwin dengan kita lah ni pun dulu ni tuan-tuan. Dulu girlfriend kita juga. Waktu mula-mula main pindah main Subang ni. Waktu tu main duduk kampung. Kerja kilang. Mana? Hari mula-mula masuk tu panskat. Waktu panskat tu panskat jatuh. Waktu nak tunduk panskat tu nak ambil tu terantuk kepala pup. Tu lah. Tengok-tengok. Alamak jatuh cinta. Mana ni? Cinta pun berbunga. Minta tukar nombor telefon nombor semua. Tuan-tuan, start esoknya tuan-tuan, tunggu bawah flat. Tunggu bawah flat. Ada public phone bawah flat tu? Ya, saya dah kat bawah ni. Tunggu saat lah, saya turun. Mana ni? Dia pun turun daripada tingkat 7, turun. Hampa ni macam duk flashback kan nampak? Macam duk flashback. Ya, Ustaz cerita ni memori ni. Jadi, ni, masuk kerja pukul apa? Pukul 3 petang. Salih Aziz Muhammad. Pukul 12 keluar dah. Dah pergi makan sekali. Saya pergi balik pukul 11. Tunggu kat depan tu. Ha ni. Tunggu kat depan kat motor. So pergi dia main naik motor dua-dua orang. Sebelum balik pi hantar dia pergi dekat flat dia. Singgah lu kat tepi-tepi mana? Tepi tasik mana ke? Ada tasik kat sini? Ada ha? Ingat ada pokok tu? Kita pun duduk tepi tu semua sembang. Masa depan mah tak pakai motor. Puan pegang, puan batuk apa semua. Lah ni jadi bini kita dah. Jadi bini kita dah. Anak dah 4 orang dah. Naik Proton Exora lah ni. Ha ni. Sambil lalu kot tasik tu, sambil lalu kot tasik tu. Dia kata, abang ingat tak pokok ni? Oh, ni cik-cik tu. Pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Ha, memang pokok tu lah jadi saksi tu nanti. Ha ni. Kita duk flashback balik benda maksiat kita buat dulu. Adakah itu tanda menyesal? Walaupun dia jadi isteri kita dah. Dia tetap dosa. Maka subhanallah tuan-tuan, nak tahu kita menyesal ataupun tidak dosa yang pernah kita buat dulu, tengok dalam hati kita ni rasa macam mana dengan dosa bila kita ingat balik.
Sampai ada pula keluar dalam hati kita, kita kata apa? Kalau aku tahulah aku nak jadi baik ni sampai macam ni lah ni, aku buat bagi lebih sikit dulu pun tak apa. Betul kan? Aku buat betul-betul, buat betul-betul ni, ni tak tahu kena nak jadi baik lagu ni. Aduh, subhanallah. Ini tiga syarat kalau dengan Allah. Besar lagu mana pun tak ada masalah. Tiga ni je. Tapi kalau bersangkut dengan manusia yang lain, tambah lagi satu. Apa dia? Tunaikan balik hak orang tu. Kalau berkaitan dengan aib dia, pergi minta maaf kat dia. Ni time-time pilihan raya ni, ya Allah. Saya baru tulis kat dalam Facebook saya. Saya kata apa? Time kempen ni macam seolah-olah, seolah-olah malaikat tak ada buat catatan. Dia menulis dia, dia bercakap tu seolah pada tarikh ni malaikat semua cuti rehat. Dua minggu time kempen semua malaikat rehat. Pasal apa? Jangan buat catatan apa, depa hari ni nak kempen. Ha kata konu, konu kata kau ni fitnah, konu fitnah ni. Ada tak malaikat ada catatan? Ada. Hang guna pilah fake account pun, fake account buat account lain, bubuh nama orang lain. Bubuh gambar siapa-siapa, gambar bunga ke, gambar motor ke, gambar apa ke, bubuh pilah gambar apa pun. Lepas tu hantam, tujuannya nak hantam, tujuan dia share fitnah. Malaikat catat tak? Catat. Dia duk buatlah ni macam seolah-olah malaikat tak buat kerja ni. Saya takut satu benda je. Tahu apa? Saya takut orang yang dia sokong tu satu hari nanti dapat jawatan dia. Dapat habuan dia. Dapat pangkat dia. Yang kita tahu dapat apa? Dapat dosa yang berkekalan. Ni dapat apa ni? Kita pergi depan Allah setahun, bukan setahun, lima tahun. Tak cukup lima tahun, empat tahun. Empat tahun. Semayang, puasa, zakat, pi haji, pi umrah berulang kali empat tahun ni. Punya ibadat kita buat. Banyak dalam tempoh empat tahun. Ni dalam tempoh dua minggu je. Clear pahala dia. Habis bagi korang habis. Habis bagi korang. Tuan-tuan pernah kata ke orang, lagi tuan-tuan hidup, pi jumpa dia minta maaf. Jumpa apa saya? Kalau tak boleh nak jumpa dia, tak usah duit kata ke orang. Allah SWT. Kalau ada berkait dengan harta dia, pi minta balik dia. Pi pulangkan balik harta dia. Dia dah tak ada dah, pi urus dengan waris dia. Lagi tak selesai, lagi itu tak selesai. Yang pertama istighfar. Yang kedua tuan-tuan sekalian, amalan untuk menghapuskan dosa. Tinggal 5 minit lagi. Kita pun 39. Salih Allah SWT, insyaAllah. Yang keduanya tuan-tuan, untuk hapuskan dosa kita ni, kata Nabi, ittabi' as-sayyi'ati hasanata tamhuha. Ikutilah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan ini akan menghapuskan dosa tersebut. Antaranya, yang pertama, sedekah. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa seperti mana air memadam api. Lagi rasa banyak dosa, lagi banyak sedekah. Alhamdulillah. Lagi rasa berdosa, lagi rasa bagi banyak sedekah. Sedekah akan menghapuskan dosa. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perelokkan wuduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adhfarih. Siapa yang berwuduk lalu memperbaiki wuduknya, dosa-dosa akan keluar daripada tubuhnya sampai keluar daripada hujung-hujung jari jemarinya. Oh, banyak dosa ambil wuduk elok-elok. Basuh muka elok-elok, kumuk elok-elok, basuh tangan ni, ni dosa tangan-tangan ni. Ni kumuk-kumuk ni dosa mulut ni. Macam yang kita duk kata, bukan-bukan duk cakap. Ha, sallallahu alaihi wasallam. Ni buang-buanglah hidung ni. Ni basuh muka kita ni, ni mata duk tengok macam-macam. Ni lengan-lengan kita ni tu pegang ni, pegang ini, buat yang tu, buat yang ni. Salih Asyid Muhammad, tapak kaki kita basuh elok-elok, telinga kita basuh elok-elok, dengar macam-macam.
Biar bagi berasa kita basuh anggota kita tu dengan harapan Allah ampun sungguh-sungguh dosa-dosa kita tu. Habis-habis wuduk tu angkat tangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tuan-tuan tahu dah Allah nak bagi apa dengan kita baca takat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Takat tu saja Allah akan buka 8 pintu syurga dan Allah kata masuklah mana-mana pintu syurga yang hang suka. Nak main-main dah tuan-tuan. Tu wuduk, perilak wuduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiganya tuan-tuan, antara amalan yang kita boleh buat lagi untuk menghapuskan dosa-dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adullukum ala ma yamhullahu bihil khataaya wa yarfa'u bihi darajat." Mau tak aku ajarkan kepada kamu amalan yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat kamu di sisi Allah. Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Kamu perelokkan wuduk kamu dalam keadaan kamu ni sukar. Waktu sejuk, waktu panas sangat, waktu ayak tak berapa nak ada, waktu malas sangat, perelok wuduk elok-elok. Yang kedua, wa kathratul khata ilal masajid. Kamu perbanyakkan langkah-langkah kamu pi masjid. Sebab apa? Sebab setiap langkah kita ni Allah ampun dosa. Nah, ambil wuduk di rumah, setiap langkah tu kalau boleh nampak selerak aku jalan tu hitam, tu dosa-dosa kita tu. Tapi dia kata, "Ustaz, saya naik motor, Ustaz. Nak langkah lagu mana?" Buat macam Flintstone. Sambil naik motor, sambil kaki dia kira langkah. Allah tahulah nak kira macam mana. Tapi para sahabat sungguh-sungguh, kalau dia nak langkah, langkah sungguh-sungguh. Ubay bin Ka'ab cerita, jumpa seorang sahabat. Bila nak berjalan, Zaid kata, seorang sahabat, bila dia nak pergi masjid, dia langkah kecil-kecil. Selalu biasa langkah besar-besar, tapi nak masjid langkah kecil-kecil. Pasal apa? Dia kata, "Aku harap setiap langkah aku Allah bagi pahala, Allah ampun dosa." Betul. Bila kita main masjid, tahu kita dapat apa? Kekuatan. Kekuatan macam mana? Tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan semayang sunat tak lepas daripada semayang fardu? Tak. Pasal apa? Tak ada kekuatan. Bila main masjid, kita akan ada kekuatan. Qabliyah kita buat, kadang tahiyatul masjid kita buat, kadang ba'diyah sekali kita buat, boleh tunggu pula untuk semayang sunat witir. Pasal apa? Kekuatan ada bila kita ada dekat masjid. Yang kita tak ada kat rumah. Maka orang pi masjid, dia akan dapat kelebihan-kelebihan ni. Memperbanyakkan semayang pula, kata Nabi SAW, "Ma min abdin yasjudu lillah sajadatan." Tidaklah seorang itu yang sujud dengan sujud, melainkan pada setiap sujud dia, Allah akan tulis satu pahala kebaikan. "Umuyat alubi sayiatan," Allah akan padam satu dosa kejahatan. "Warafa'a bi darajatan," dan Allah akan mengangkat dia dengan satu darjat. Lagi banyak kita sujud, lagi Allah ampun dosa. Lagi banyak kita sujud, lagi banyak. Sujud tu maksud semayang lah. Bukan duduk sujud, tu tengok Pak Long duduk sujud. Buat apa Pak Long? Allah ampun dosa. Bukan lagu tu, semayang maksud perbanyak semayang. Dan kekuatan dia dekat masjid. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, "Wantidhar salah ba'da salah." Kamu menunggu waktu semayang selepas kamu selesai satu semayang. Tunggu semayang selepas selesai satu semayang. Lepas semayang zuhur, tunggu sampai semayang asar dengan ibadat. Lepas semayang asar, tunggu sampai semayang maghrib. Tak pergi mana buat ibadat. Tuan-tuan pernah buat tak lagu tu? Pernah buat tak? Tak pernah? Tak pernah? Ni tengah buat ni. Ni tengah buat. Itulah untung orang duduk masjid. Dengar kuliah. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari antara maghrib dengan isyak, tunggu semayang, Allah akan mengampungkan dosa, Allah angkat darjat. Lagi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asharan salawatin wa khuttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin." Siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat untuknya dengan 10 selawat. Dihapuskan daripadanya 10 dosa dan darjatnya diangkat dengan 10 tingkatan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Banyak selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara amalan-amalan
yang akan mengampunkan dosa-dosa kita, banyak lagi amalan-amalan yang lain. Bahkan setiap daripada amalan kita, kebaikan yang kita buat dalam hidup kita, semuanya jalan-jalan penghapusan dosa. Baca Quran, berzikir, bertakbir, tahmid, tahlil pada Allah, beristighfar, apatah lagi sedekah. Semua jalan-jalan kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, di antaranya selain daripada Allah bagi pahala, dia juga akan mengampunkan dosa-dosa kepada Allah. Tuan-tuan, dengan maksud bahawa setiap kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dia menjadi jalan-jalan pengampunan dosa, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, insya-Allah. Terima kasih atas jemputan, insya-Allah. Dan seronok saya jumpa dengan tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih juga tim media yang ramai pada malam ni, insya-Allah. Saya nak jumpa depa pun time-time ceramah lagu ni, ya. Kalau mai pergi Kedah pun bukan nak singgah tempat saya, contoh. Jadi insya-Allah dan Salih Asim Ahmad, dan ada sikit pengumuman yang saya nak sebutkan pada tuan-tuan, insya-Allah. Saya ada buat daurah buku yang kitab yang saya susun, nama Umat Bertanya Rasul Menjawab. Ada hadis-hadis yang Nabi SAW, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang soal jawab, berserta sanad dia. Saya ada sanad-sanad sampai kepada Imam Bukhari, sampai Imam Muslim dan sebagainya. Saya himpunkan hadis-hadis ini daripada 4 buah kitab hadis, dan saya akan sanadkan nanti, Ustaz Ismail, dan kita terhad kepada 200 peserta sahaja yang akan berlangsung pada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 14 Januari nanti. Ini tempat yang pertama yang saya umumkan, yang akan kita buat di, Allahumma salli ala Dewan Fatimah Az-Zahra Masjid Al-Falah USG, USG 9. Jadi tuan-tuan, dekat luar sana lagi ada muslimat yang ambil, tuan-tuan boleh bagi nombor telefon dekat dia ataupun bagi tuan-tuan tanyalah kat dia macam mana nak buat, insya-Allah. Yang kita akan kepada tuan-tuan yang berhajat, insya-Allah belilah bersama-sama dengan kita, insya-Allah nanti. Lagi sekali ucap terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Nah, dan saya ada ada program lagi lepas pada ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi, insya-Allah, kena pederah ke belakang lah ni. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, nah, insya-Allah, kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.